Kita akan bikin sambal ulek. Sambal ulek. Bahan-bahannya cabe, bawang. Nah, cabe bawang ini nanti digoreng supaya gampang uleknya. Nah, kita panaskan minyaknya dulu ya. Panaskan minyaknya. Oh. Kompornya. Nah, kita goreng cabenya. Kita goreng sampai matang. Nah, ini di sebelah tuh ada tempe goreng. Ini cabe untuk bikin sambal. Sampai dia layu. Hati-hati ya. Sambal kali ini nggak pakai tomat ya. Kita cabe sama bawang, bawang merah. Setelah layu, tuh udah kelihatan layu mateng. Itu kita matikan kompornya. Matikan kompornya. Lalu kita angkat, kita tiriskan ya. Oke, kita masukkan cabenya ke ulekan. Kita kasih garam, garam terasi. Terasi Cirebon. Baru nanti kita ulek. Kita ulek sambalnya, cabenya supaya halus. Wangi aromanya. Sampai halus ya. Kelihatan halus ya. Kita cobain. Luar biasa. Pedas, mantap. Sambal ala Betawi.